Hah, sudah saatnya aku untuk mencari senjata legendaris. Tetapi aku harus mencari di mana? Mungkin buku ini bisa mencari sesuatu. Tetapi aku tidak mengerti isi buku ini. Bukannya buku ini cuman kayak ini doang. Apa sih? Kayak asal-usulnya doang. Kalau tempatnya kan gak dikasih tahu. Dan saat aku jatuh. Hah? Ini kan rumahku yang dulu ya. Udah hancur gara-gara dewa sialan itu. Aku harus menerima nasib ini. Aku ada kapal tidak ya? Mungkin aku bisa menyeberangi lautan kalau seperti ini. Mungkin aku bisa ke tempatku dulu. Alah, ini sumpah. Kenapa sih si Kleiber malah nyuruh gua gitu loh? Padahal gua tuh gak tahu apa-apa tentang dunia ini. Aneh banget pokoknya. Clyburn. Aduh, mana dia? Dia di mana lagi nih? Nggak tahu ini. Aduh, gua harus begitu mah. Gua harus pakai ini, ay. Harus nyari kalau gini mah caranya. Kapal nggak ada ya kan? Aduh, sangkut lagi. Clyburn kalau ada mungkin gue bisa bantu bantuan dia, tapi dia nggak ada di sini cuy. Harus cari kemana lagi dah? Hah? Ruby, Clyburn, terus tadi dari mana aja dah? Ini gue gak ada kapal nih, gue pengen nyebrang. Lo ada kapal nggak? Ntar dulu, gue ada rahasia penting nih. Apa itu? Nah, ini apa? Apa itu? Ini adalah totem of undying, bisa mencegah kita dari kematian. Jika kau inginkan, nih. Oke. Thanks lah. Sabar. Aku gak bisa naik nih. Dan itu masih sedikit. Aku punya banyak banget soalnya. Nih. Kasih ya. Dah, tuh. Banyak bener. Nice lah. Thanks. Clyburn. Oke lah. Oh iya, tadi ngomong-ngomong kau tuh pergi nyari apa dah? Aku mencari kerajaan Cybern. Jadi, kau ingin mencari kerajaanmu? Ya, sudah bertahun-tahun aku mencari kerajaanku, tetapi tidak bertemu-temu. Tetapi sebelum itu, aku akan membantumu untuk mendapatkan senjata legendaris. Aku sudah menemukan koordinat senjata legendaris itu. Baiklah, ayo. Kita akan pergi ke sana. Wih, kamu punya kapal? Ini bot ternyata. Sabar. Baiklah. Kita langsung saja pergi. Oh iya. Apa lagi? Ngomong-ngomong kita akan ke senjata legendaris apa? Kita lihat saja nanti. Oh iya. Ini kan kau saja yang menyetir kapalnya. Aku agak tidak bisa menyetir kapal. Alah. Clyburn. Waduh, kapalku. Nah, naik Clyburn. Oke. Arahnya ke mana? Pokoknya lurus saja. Nanti aku bakal kasih tahu jalannya. Oke. Puter balik. Ada monster. Belok sini ya. Nah itu belok sini. Oh iya. Apa lagi? Kau sudah mengetahui kan 4 kesatria legendaris itu?
Tidak tahu sih. Tapi aku seperti mendapatkan penemuan, yaitu sepertinya di dunia ini ada kerajaan cahaya. Hah? Bukannya itu cuma mitos doang? Tidak tahu sih. Oke, kita sudah sampai. Hah? Ini tempat apaan lah? Tapi katanya sih ada senjata sih di dalamnya. Kau ingin masuk? Atau aku saja yang masuk? tunggu aku! Ada monster. Asa! Ya! Duh, banyak ini. Duh. Duh. Cyber, kenapa kau malam lamun di sana? Hati-hati. Kita harus mencari jalannya. Ada mutan. Baiklah, aku akan mengalihkan perhatian. Kau sekarang, kau akan menyusup sekarang. Cepat! YOLO! Duh. Oke nih, senjata Ember Mallet. Mati. Nah. Robi, awas di belakangmu. Hah? Kau aman? Aman, aman, aman. Itu apa? Mungkin itu senjata legendarisnya. Ini ada buku The Ohed Land Spear. Senjata The Ohed Land Spear. Tombak ini dibuat dari material besi api dan besi es, dan senjata ini ditempa oleh Dewa Glacier dan Dewa Api. Tombak ini digunakan oleh sang pahlawan Hyroh untuk membantu dewa. Apa itu? Aku akan menjaga. Melawan Hyroh untuk membantu dewa melawan dewa yang kejam itu. Dan juga tombak ini hanya bisa diangkat oleh makhluk tertentu. Mungkin dewa ini itu Aldebaran kayaknya. Sepertinya. Udah. Tidak sembarang orang yang bisa mengangkat senjata ini, karena senjata ini digunakan untuk kebaikan. Cyber, Robi, cepat ambil senjatanya. Tapi kan katanya cuma orang tertentu, mungkin kamu bisa. Lah. Bisa dong. Oke lah. Sini kau, mutan. Aku akan membunuhmu di sini. Ya. Sini merahku aja. Minggir. Mundur dulu. Dia mengincarku. Aku akan menahan hadam dia. Oke, aku punya jurus. Mungkin jurus ini bisa mampu. Semuanya tidak bisa bergerak. Pergi, pergi, cepat. Saber, ayo. Mengapa kau melamun di sana? Oke. Tunggu aku. Kita aman. Cyber. Sumpah itu mutan dari tadi aku lihat gak mati-mati dia. Kapal kita. Nah, tunggu saja aku punya kapal baru. Oke.
aku mendapatkan tempat baru. Kayaknya tempat ini juga adalah tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Ya, kita langsung saja ke sana. Oke lah kalau gitu. Eh. Malah dipakai sama wandering drifter. Nah, yuk. Arahnya kemana sih, Clyburn? Pokoknya lurus, lurus ke sana. Apakah ini akan sangat jauh? Sepertinya sih. Aduh, aku agak tidak terlalu suka sih yang agak jauh gitu. Yaudah, langsung aja yuk. Gimana lagi nih? Di depan. Hah? Itukah? Hah? Itukah tempatnya? Mungkin. Itu, sabar. Itu kan... Kalau sabar, itu kan tempat upgrade barang-barang legendaris. Hah, bukannya tempat sejarah juga? Nggak tahu. Sepertinya tempat ini sudah agak rusak. Kita akan mendarat dulu. Di sana. Baiklah, sini saja. Ayo, Clyburn. Oke. Nah, hati-hati, Clyburn. Baiklah. Ayo kita coba menyusuri tempat ini. Sabar nih ya. Kalau nggak salah tuh waktu itu aku nyimpen senjata. Tapi senjatanya apa ya? Kayaknya senjatanya jatuh dah, makanya nggak ada ini sekarang di inventory kok. Kan bener. Senjatanya jatuh. Ini Frost Slayer ya. Oke. Tapi sini kan ada senjata Frost Slayer. Senjata ini adalah senjata upgrade dari Frost Slayer. Senjata ini adalah senjata yang ditempel oleh material es abadi untuk dipersembahkan kepada raja bangsa es atau dewa es. Hah? Tapi kan ini kan Frost Slayer. Pasti ini upgrade nih. Upgrade? Iya. Coba kamu masukin lagi ini tempat upgrade. Ya nanti. Oke. Clyburn, ini terus apa yang lagi yang terjadi? Tidak tahu. Aku tunggu aja ya dari jauh sana. Oke lah. Apa ya yang berubah ya ini ya? Udah aku masukin tadi senjatanya. Terus apa yang ganti? Tunggu sajalah kayaknya. Iya. Beneran tunggu dong di sana dong. Ya dari tadi ada yang terjadi nggak? Nggak ada sih. Apa yang ganti ya? Tunggu aja lah dulu lah. Kok ini kebuka tiba-tiba? Senyatanya aman sih. Lah, kok ini kebuka terus? Apa nih, cuy?
Coba aku cek. Ada sih senjatanya. Oke lah, mungkin senjatanya harus ditaruh di atas. Oh iya juga ya, bener katamu. Coba kau taruh atas. Terus apa yang terjadi ya? Kau lihat saja mungkin karena pedangnya. Eh kok enggak apa kau ambil? Eh, kau ambil. Apa yang ganti ya? Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba ada petir dah? Ya, senjatanya ngilang. Aman nih. Tapi kayaknya nggak ada yang berubah. Coba kamu lihat chestnya. Kosong. Coba lagi. Mungkin kali ini bisa. Oke, kau lihat saja ke arah pedang. Ini pasti akan menyisahkan. Aku juga akan melihat. Itu petir apa dah? Tadi aku keluarin kekuatan petir. Patesan. Coba lagi. Oke. Ini udah nih. Suara petir lagi dong. Tapi gak ada petirnya loh. Aneh. Atau mungkin kamu kedalaman naruhnya. Coba di luar. Di ender chestnya. Oh iya ya bener. Nah, itu paling. Turun. Fokus ke ininya. Mungkin gitu. Sebentar. Ini jatuh terus, kenapa sih ini senjatanya? Nah. Nah. Hilang terus loh senjatanya. Nah. Aneh. Tamati saja lah. Aduh. Kebakar, aduh. Aduh. Ya, senjatanya hilang dong. Hah? Oh iya bener. Senjatanya hilang. Gimana dah senjatanya? Wah, ini senjatanya. Wah. What? Itu kan yang cerita per Slayer. Bener berarti. Oke lah, nice lah. Oke, sekarang mungkin kau tahu kan kerajaan Cybern? Di mana tapi kerajaan Cyber itu loh, tempatnya itu di kayak apa sih, di deket perumahan itu loh. Nah, oh itu juga aku tahu. Hah, kau juga tahu ya? Yeah. Oke lah, tunggu apa lagi, ayo. Oke, sabar. Oke, sabar ayo. Hah, kita udah sampai. Inikah kerajaanmu? Hah, kenapa Debbie terkeskeleton? Oh iya, apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Apakah ini dari ulah dewa itu? Hah? Mana? What?
Inikah kerajaanmu? Apa yang terjadi? Mengapa kerajaan menjadi banyak sekali pasukan jahat? Pasti itu ulah dari dewa itu. Dewa sialan itu. Baiklah. Robby, kita terpaksa menyerang. Hah? Tunggu dulu. Ah!